Sebab tu dia berjalan support ini. That's why bila pun dia nak fokus. Itu saya tunjuk secara teori. So sekarang saya tunjuk dekat korang untuk kita tengok dalam market. Ataupun kalau korang sendiri dah follow channel Mr. Mazlah, korang akan nampak semua signal yang saya bagi dekat Telegram adalah berbentuk SRA dan RSS sahaja. So korang tengok, ini contoh macam mana saya bagi setup ni semalam dekat korang. Dan setup ni berjaya buat penurunan sebanyak 180 pips. Simple SOP, sangat mudah walaupun untuk para newbie. Cuba korang fokuskan bahagian ni. Saya buka time frame M30 supaya lebih jelas untuk korang nampak. Korang nampak dekat bahagian ni, kita boleh nampak dengan sangat jelas. Korang kena fokus dekat punca kejatuhan tersebut. Korang boleh nampak dekat sini ada sebuah resisten punca kejatuhan. Dia buat kejatuhan yang sangat-sangat jauh. Dia pecahkan satu support, dia pecahkan dua support. Inilah yang dipanggil sebuah resisten. Dia buat penurunan, dia break satu support, dia break dua support. Dia buat new support. Pull back, dekat sinilah saya bagi signal semalam, pull sell now. Dan korang boleh tengok, dia terus buat kejatuhan sebanyak 180. Nampak? SOP yang sangat mudah, simple, tapi yang paling penting, legit dan profitable. Kalau korang nak belajar ilmu SRA dan RSS dengan lebih mendalam, cari saya sekarang. Korang klik link dekat bio, follow channel Telegram Trade Like Mazlah dan PM admin sekarang.